udah mulai kah ini? Oke, saya Rifai Uchiha ya. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya membuat sebuah voucher manual dan otomatis untuk pengguna non-userman. Non-userman ini biar nggak memberatkan ya, ini terbukti di sini saya pengguna RB750. Aktif 34 orang dan voucher 279, kecepatan speedy hanya 10 Mbps, resource. Nah, di sini hanya 6%, beda jika kita menggunakan di sini 13, beda jika kita menggunakan username ya, bisa nyampe 50 sampai 100. Nah, di sini langsung saja ya, kita ke pembahasan bagaimana caranya membuat user untuk pengguna manual, misal admin atau warnet atau PC-PC, dan otomatis untuk para pengguna voucher. Nah, di sini kita membuat dulu bagaimana cara membuat manual voucher. Nah, sebagai contoh, kita membuat sebuah voucher untuk admin ya, misal saya, untuk saya, atau misal untuk adik saya atau siapa gitu kan. Kita buat ini, pilih server 1. Dibiasakan seperti itu, server 1 nggak masalah, di all juga nggak masalah. Nah, ini user, nama ini akan jadi user username ya, username ya, username, atau nanti juga bisa nama, nanti kayak seperti ini misalnya namanya tuh, di sini ada Nunung, ini Rifa Uja, ini PC server, ini adalah yang manual-manual. Sebagai contoh, saya akan membuat nama misalnya tes aja, tes gitu ya, tes apa gitu, terserah, atau tes aja nama ini nanti jadi username. Mention password bebas, bila disulitkan atau tidak ini akan berganti secara otomatis ya ketika login. Pilih saat biasanya 123. Nah, ini profil tergantung pengguna ya, ini menentukan kecepatan ini, karena di sini sudah saya setting berbagai macam kecepatan untuk admin, untuk unlimited dan FUP, ada voucher dan warnet server. Untuk admin di sini saya menggunakan kecepatan 2 Mbps per detik maksimal, dengan unlimited ini 2 Mbps per detik, sedangkan jika kena FUP jadi 1 Mbps per detik. Di sini voucher di sini sudah saya setting maksimal 10 Mbps. Kenapa voucher saya setting 10 Mbps? Karena ini voucher karena kan pelanggan gitu. Tapi di sini hanya kecepatan maksimal ya. Jadi kalau misalnya banyak yang user online, ini dia nggak bakal dapat 10 Mbps. Jadi bisa kita iklankan up to 10 Mbps gitu biar menarik pelanggan. Ini warnet. Warnet di sini saya buat kecepatan maksimal 2 Mbps, dan PC server. Dan ini warnet server, ini biasanya untuk PC server ya, atau misalnya laptop saya menggunakan ini kecepatannya 10 Mbps. Tapi di sini beda-beda prioritasnya, jadi diutamakan prioritas voucher. Di sini tingkat 2, admin adalah tingkat ke-7, unlimited ini untuk pengangganan unlimited bulanan misalnya di tingkat ketiga. Jadi sedangkan warnet server karena tidak terlalu penting biasanya untuk update game atau apa, karena saya warnet jadi saya tingkat ke-8. Jadi si Mikrotik akan mengutamakan tingkat yang lebih rendah, misalnya 1, dari 1 sampai 8 gitu aja. Sebagai contoh di sini saya akan membuat admin ya. Jadi di sini kita pilih admin. Ini adalah settingan kuota, karena di sini untuk admin kita nggak perlu kuota kan, nggak perlu batas kuota, atau kan uptime juga tidak perlu kan, karena ini kita untuk permanen gitu. Karena settingan untuk admin kan tinggal klik OK. Nah, di sini mana itu tes? Itu terlalu banyak jadi tulisnya sulit nih. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita buat tadi. Dan sedangkan misalnya kita untuk PC ya, misalnya kita punya warnet, kita buat lagi juga warnet sama misalnya PC satu atau laptop kita ya, saya terserah. Terus password ya boleh bebas, 123. Profil pilih warnet, ini berarti kecepatan 2 Mbps ya. Ini karena ini untuk warnet kita sendiri jadi kosongkan saja, habis itu klik OK.
karena saya sudah ada, jadi saya cancel aja ya. Contoh ini, no, PC 1 sedang digunakan. Nah, terus ini kan hanya untuk manual nih, yang manual ini saya hapus aja ya, karena ini saya buat contoh aja, saya sudah banyak. Kalau kalian yang buat ya jangan dihapus. Oke, sekarang kita buat bagaimana caranya membuat agar seperti ini nih. Banyak banget kan voucher kan. Ini adalah voucher yang belum aktif tuh seperti ini tampilannya. Nah, sedangkan voucher yang sudah diaktifkan akan seperti ini, ada berubah dia di sini. Di sini MAC address-nya, MAC address pelanggan. Nah, oke, kembali lagi pembahasan kita bagaimana caranya membuat voucher secara otomatis. Kita gunakan situs ini, email banyak atau inbox. Kita buat kunjungi namanya kotak wifi, kotakwifi.blogspot.com. Enter. Ini adalah blog buatan saya sendiri ya. Wah, ini agak lama seperti yang saya bilang karena yang aktif 35 sedangkan internet saya hanya 10 Mbps. Walaupun di sini FUP seperti ini, apa up to, tetap saja. Nah, ini bisa lihat totalnya sudah 4 Mbps yang aktif di sini adalah up to. Nah, rata-rata orang 1 Mbps. Walaupun banyak, dia misalnya sedang download, karena di sini sistemnya up to, jadi nggak kena gitu, nggak bakal nggak rata gitu kan. Di game online juga tetap stabil ya di sini, asalkan input dari internet mikrotik kita sendiri stabil. Kalau misalkan inputnya sendiri nggak stabil, ya hanya tinggal berdoa saja gitu. Oke, kita masuk ke ini. Setelah buka kotakwifi.blogspot.com, kita buka klik generate generate voucher ini. Ini emang sengaja saya buat ya, karena untuk yang saya setting kan tidak menggunakan username nih, apalagi yang menggunakan RB750 dan HP Lite gitu kan. Dia CPU-nya sangat low, hanya kisaran 600 MHz, 400 sampai 600 MHz ya. Apalagi itu kalau enggak ya, kalau misalnya yang RB750 GR3 itu sudah 900 MHz, kalau misalnya itu masih mending untuk diangkat menggunakan username. Nah, di sini untuk pemilihan kita pilihan paket. Nah, sebagai contoh kita ingin membuat voucher unlimited, maka di sini pilihan limited. Atau jika kita ingin membuat voucher dengan sistem kuota, misalnya kuota 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB sampai 30 GB, di sini kita tinggal pilih. Contoh sini saya ingin membuat voucher 1 GB. 1 GB di sini uptime, karena ini sudah diprotek berdasarkan 1 GB, jadi uptime tidak usah ya. Voucher ini biarkan saja, profilnya voucher ini, profil ini akan masuk ke yang tadi. Jadi karena di sini kan voucher biasanya untuk para voucher yang tadi sudah saya jelaskan, nanti akan masuknya ke seperti ini, voucher. No, profilnya voucher semua. Kalau diganti ya sesuai dengan voucher profil yang ada di sini. Terus server ini seperti yang tadi saya bilang, ini server 1, jangan all, biar dibiasakan server 1. Ini QR seat itu bukan situs untuk login, bisa ini situs, emang ini situs untuk login hotspot mikrotik kalian ya. Misalkan kalau saya situs login hotspotnya zaharanet.com. Nah, tapi kebanyakan pada settingan saya sudah saya tambahkan situs qr.com. Jadi selain bisa login dari alamat situs kalian, kalian juga bisa login menggunakan URL qr.com. Kalau mau saya silakan dicoba gitu kan. Nah, terus ini background. Nah, ini gambar background ya. Gambar background saya nggak suka pakai gambar, biasanya saya default, default itu putih. Terus di sini banyak ini ukuran QR code, ini bebas, ini nggak perlu disetting juga nggak apa-apa. Oh, ini warna-warna ini black berarti hitam di sini, sedangkan ini ya tidak perlu. Pokoknya intinya yang disetting ini aja deh. Wifi ini pilih wifi, misalnya contoh 1 GB,
ATM ini batas waktu ya, batas waktu penggunaan, karena ini sudah ada 1 GB, ini jadi nggak perlu, ini dikosongkan saja. Habis itu udah itu aja, pilih ini berapa yang apa voucher apa yang kita ingin gunakan, terus klik generate. Generate seperti ini. Nah, nanti kan dia akan ngerandom generate nih. Habis itu copy script. Nah, berhasil dikopikan copy script. Habis itu kita ke menuju ke Mikrotik. Buka new terminal. Nah, ini kan ada 279 nih. Habis itu klik paste, klik kanan. Paste. Oh, banyak. Habis itu close ini. Seperti dilihat ini banyak kan voucher baru bertambah jadi 304. Jadi sekali generate ini ada 25 voucher ya. Oh, saya hapus tadi mana ini bagian saya, nanti kebanyakan, nanti saya pengen hapus dulu yang tadi dari 66 6D. Ini saya hapus dulu nih. Oh, ini 96 ya. Oke, bukan. Mana yang tadi? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kondisi ini. Ini, oh, berarti udah menyampur ke sini ya. NT8. Oh iya, udah bagian mana kali? Sekarang dicek aja ya. Nanti paling saya kerepotan karena ini hanya buat tutorial. Saya tidak print kan? Saya tidak print ya. Sekarang kita cek, bener gak sih kodenya udah masuk di Mikrotik kan gitu. Saya dicek ada. Tuh ada tuh. Ini di yaudah ada di atas. Kayak gitu ya. Nah, terus setelah kita udah masukkan nih. Ini udah kita masukkan kan tadi vouchernya. Sekarang tinggal klik print aja, print voucher. Print voucher. Nah, ini pilih printer kalian dan klik OK. Gitu aja, simpel. Kalau misalnya kalian punya gambar sendiri background nih, kalian pengen rubah gambar backgroundnya. Kalian gak suka yang di sini. Di sini misalkan apa di sini kan adanya Naruto atau apa Mia Alucard gitu. Flower Cloud misalnya kayak gini kan. Misalnya nggak suka nih, nggak suka gambar begini. Misalnya kalian punya gambar sendiri, kalian bisa klik upload di sini. Nah, ini pilih namanya dan klik gambarnya gitu. Oke, kayak gitu. Saya coba ulangin sekali lagi ya. Sekarang kita coba yang unlimited ya tadi, yang voucher. Aduh, banyak kan saya, tapi nggak saya masukin ke Mikrotik kali ini ya. Kalau misalnya kita pengen buat unlimited ya, berarti ini pilih unlimited dan pilih uptime. Jangan lupa karena unlimited biasanya pengen berapa jam sih kan gitu orang pakai wifi nya misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 1 tahun, tapi ini ngelencat ya, 1 bulan ke 1 tahun mungkin 1 jam. Ini biarkan saja sama seperti tadi, biarkan. Habis itu klik generate. Nah, di sini kan di sini tertulis unlimited, terus klik copy dan pastekan ke new terminal seperti tadi. Kali ini saya tidak masukkan ke Mikrotik saya karena saya tidak menggunakan voucher kayak ini ya. Habis itu jangan lupa clean voucher dan habis itu digunting-gunting ini. Ada 25 voucher, seperti itu saja ya. Kalian bisa buat berapa saja vouchernya. Kalau saya sendiri sampai ini sampai ratusan kan. Banyak gitu. Voucher ini nggak akan hangus ya kalau belum dipakai. Tapi kalau misalnya sekali udah dipakai, dia akan waktunya akan berjalan gitu durasinya. Nah, ini sistem uptime. Uptime berarti bukan berarti kita pakai nih ketika nggak dipakai habis gitu, enggak. Jadi uptime ini, jadi ketika kita pakai, si user nggak pakai ini, misalnya dia baru pakai 30 menit, habis itu dia nggak pakai lagi, sejam kemudian dia masih baru pakai lagi, itu masih ada berarti sisanya 30 menit lagi, kayak gitu. Ini sistemnya uptime gitu. Jadi seperti kayak misalnya di warnet sistemnya member gitu. Oke, gitu aja ya, itu cara pembuatan untuk voucher otomatis. Oke, sekian dulu. Saya Rifai Uchiha. Terima kasih. Mana?